Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Pisheng Gaming. Dan hari ini kita bakalan bermain YouTuber Simulator lagi teman-teman. Subscriber gue disini masih 127.000. Tapi gue main ini karena ada update baru teman-teman. Kita bakalan coba cek rumah gue mana nih. Rumah gue kalau kagak salah warna kuning ini bukan? Nah, ini dia teman-teman. Rumah Pisheng. Tapi sebelum itu silahkan dipencet dulu tuh tombol like-nya. Dan yang belum subscribe boleh lah ya dipencet tombol subscribe-nya sekarang juga teman-teman. Oke, kita mulai. Masuk dulu ke rumah. Kemarin terakhir rumah kita masih sempit sekali cuy. Gue juga ada new item. Apa tuh? Apa ini cuy? Red dollar. Ini mah buat beli tuan, gue tahu. Di mana teman-teman? New item. Di tuan kah? Sabar-sabar. Di customize miss ini. Apa nih? Ada crafting table. Kita taruh sini dulu mungkin. Di sini plakat-plakat gue udah paling bagus kan, 1180. Ini ada yang lebih bagus, Pak. 1300. Ini kayak kita harus hilangin teman-teman. Yang murah ini. Kita masukin yang ini. Aduh nggak bisa. Dihilangin mulu. Gimana sih cara ngilanginnya, gue lupa. Kita push. Ini kita masukin. Oke. Untuk komputer. Ini paling bagus bukan sih? Kayak bukan ini deh. Coba komputer paling bagus kayak ini teman-teman. Itu buat thumbnail doang gitu kan. Oke. Terus kita ngedit dulu bentar kali ya. Habis itu gue coba itu crafting table. Lah, cepet amat. Udah hilang aja teman-teman. Gimana sih? Duit gue 144 triliun. Kita crafting. Apa ini yang bisa di-crafting? Nah, lo ada bor. Bor ini buat apa, Pak? Kita bisa beli gini-ginian buat ngebor sesuatu kah? Ya, oke lah teman-teman. Ini bisa mining ini, gold, ini diamond, emerald. Oke lah ya, ini kira-kira buat mining-mining gitu, coy. Cuma ini gimana cara bikinnya ya? Masih belum ngerti. Kita coba dulu ke shop kali ya. Kita jalan-jalan dulu bentaran. Ke sini dulu nggak apa-apa lah ya. Gue coba beli kamera baru dulu teman-teman. Kamera saya masih jelek weh. Soalnya langsung penuh tadi. Duit gue ada 139 triliun. Kurang pak. Kita mau beli yang ini paling nih, 200 triliun. Ya udahlah. Nanti saja teman-teman. Sambil ini kita balik dulu lah ya. Buat ngecek itu mining-mining maksudnya apa tuh. Mining-mining apakah di sini? Bukan ini pak, gue mau beli ini pak. Ini apa nih? Extra look. Kita bisa ini apa? Pakai Robux si kocak. Messi. Mining-mining apa itu maksudnya? Buka ini butuh 3 kuadriliun. Tidak ada duit. Bukan di sini. Timin-timin. Terus sebelinya di mana? Di furnitur apa? Furnitur kagak ada juga. Perasaan yang beli bor-bor begituan. Tapi gue bisa beli rumah baru kan? Rumah baru. Kita upgrade rumah baru kita. Gak bisa ya? Udah begini teman-teman. Kemarin tuh 100.000. Sekarang udah 100.000. Kita expand bisa. Harganya 979. Tambah gede lah. 6 kuadriliun. Tambah beli. Gak bisa lagi teman-teman. Mahal banget. Bener-bener. Terus itu bornya belinya di mana? Kocak. Oh itu di belakang teman-teman. Ada toko material. Kita coba beli dulu kali. Oh ini pakai gem belinya. Mahal amat. Harga-harganya teman-teman. Oke, bentaran kita beli. Tuh, 2, 3, 4. Lama-lama tambah mahal ya. Kita beli yang banyak lah teman-teman. Kalau nggak salah ini buat apa lagi? Kontrak-kontrak. Nggak tahu kita beli. Gem gua ada banyak teman-teman. Santuy. Aduh, mahal-mahal udah selesai.
Ini kunci 2 nanolion. Buat buka apa tuh kunci? Nggak tahu. Kita crafting dulu nih di rumah. Bentaran nih, rumah gue juga udah lebih gedean ini. Crafting. Apa ini, coy? Buat mining batu biji nian. Terus batu-batu ini buat apa? Kocak masalahnya. Yaudah kita craftingnya dulu. Bisa crafting 3 kah tadi? Kalau nggak salah. You are missing some ingredient. Oh, ini kurang 1 murnya. Yaudah. Untung sekarang kita coba mining di sini. Belum bisa diambil, teman-teman. Sabar. Sambil ngedit lah. Lama ya? Lama kagak nih? Mining apa di rumah? Aneh banget. Nah, dapet tuh. Item apa itu, coy? Use this for crafting. Cuma buat crafting apa itu, teman-teman? Penasaran saya. Oh, buat ginian, Pak. Buat bikin biji nih, biji nian, teman-teman. Ternyata kan kita kalau mau bikin yang ini harus punya ini nih. Nah, ini tuh bikinnya dari sini. Butuh 20 silver sama 10 batu. Tapi lama juga nih, baru 2 batu. Lumayan sih. Kita beli dulu yang banyak dah. Kita beli dulu, mana tadi toko material? Ada toko material di sini. Aneh hebat. Eh, tapi sebelum itu gue beli ini dulu dah. Kamera baru, teman-teman. Yang harganya 200 kalau nggak salah tadi. Ini duit gue udah 200. Kamera barunya 219 ini dia. Mantap, teman-teman. Hey. Kamera baru. Terus kita ke toko material. Bikin yang banyak kayak bornya deh. Ini kita beli. Aduh, mahal ya. Lama-lama. Lama-lama mahal, teman-teman. Kita beli yang banyak. Aduh, jangan sampai duit gua habis nih. Aduh, mahal amat. Aduh, mahal, teman-teman. Gimana ini? Ya udahlah ya, kita balik dulu. Ke rumah. Ke rumah kocak kok kesini. Nah, dapat tuh. Tanah, batu, sama ginian. Bentaran gue ngedit dulu lah ya. Biar subscriber naik dan juga duit juga banyak, teman-teman. Subscriber gue tapi segini-gini aja dari kemarin dah. Masih 120-an ribu, teman-teman. Tidak nambah-nambah. 130-an sekarang, oke. Okay. Eh, duit gue 1,1 kuadriliun. Banyak sekali. Timin-timin. Tapi kita crafting. Kita crafting yang ini butuh gituan. Kita bikin yang ini dulu apa? Yaudah, bikin dulu yang ini dah. Tidak apa-apa, teman-teman. Cuma ini ee buat apa ya? Kok gua bingung gitu. Oke, kita udah dapat. Bukan di backpack, kocak. Di sini nih. 2. Bikin 1 lagi boleh kali ya. Bisa kagak nih? Bisa sih. Ya, oke lah. 3. Biar cepet. Lah, ini gua dapat diamond ini dari sini. Ada kemungkinan dapat diamond, ada kemungkinan dapat yang lain-lainnya, teman-teman. Sambil nungguin, kita sambil nyari duit lah ya, tentu saja. Kita menjadi YouTuber dan juga miner sekarang nih. Mining kita, teman-teman. Cuma gituannya buat apa ya? Hasil dari miningnya. Penasaran sih saya. Gacha-gacha nggak? Kayak plakat gue juga udah lumayan bagus-bagus. Kita nggak usah gacha dulu, teman-teman. Gemnya kita simpan untuk beli material yang baru. Kayak ngedit dulu, teman-teman. Biar duit gua ada 6 kuadriliun. Tapi kayak lama deh. Ke 6 kuadriliun. Mendingan kita beli yang 1,9 aja mungkin. Tapi nggak tahu juga, teman-teman. Sambil nungguin ini mining nih. Kayak udah lumayan dapat batu sama apa tuh namanya, silvernya. Kayak udah bisa crafting lagi deh. Kayaknya. Oke, duit gue 3,9. Ini kita kolek-kolekin dulu, teman-teman. Terus kita crafting coba. Bukan ini.
Kita crafting beginian, coy. Aduh, kurang satu batunya. A few moments later. Oke, udah dapat nih batu, teman-teman. Kita crafting dulu, sabar. Bikin ginian nih. Oke. Terus sekarang kita bikin yang ini. Aduh, butuh inian ya? Oh, butuh 100. Aduh, capek juga, teman-teman. Butuh 100 dong silvernya. Ini butuh 2. Ini gua rasa udah cukup. Untuk yang emas ini gimana nih? Butuh apa nih dia? Butuh 100 emas, Pak. Buat nyari 100 emas kita nyarinya di sini pakai ginian. Terus sampai ujung sampai emeraldo. Emeraldo dapat ruby. Ruby kita bikin ginian. Nanti dapat ini batu apa tahu ini enggak tahu gua. Nah, itu batu buat apa nih? Ini batu penasaran gua, teman-teman. Dari ruby drill kan kita dapat ginian. Ginian buat apaan? Kocak, kalau kagak ada gunanya ngapain gua bikin? Tapi ya udahlah, ini lagi mining juga. Sabar, teman-teman. Gua juga sambil nyari duit lah ya. Kayak duit gua udah ada 7,5 kuadrilion nih, timin-timin. Tapi gua pengen ke toko material dulu dah. Kita beli mur kurang 2. Atau kesini dulu. Deketan sini sih, tapi material dulu bentaran. Makin ribet ini game. Tapi ya oke lah ya, lumayan updatean baru. Jadi ada kegiatan baru gitu kan. Ini juga gua gak tahu nih buat apa nih. Tengkorak-tengkorak ini, coy. Tadi gua udah beli satu apa ya? Use this for crafting. Cuma ini belum tahu buat apaan. Kalau ini kan tahu nih. Ini ginian, ini mur buat bikin bornya. Kalau itu kagak tahu. 1, 2. Oke. Potion-potion juga buat apa nih? Harga quadrillion semua, teman-teman. Ini juga ada kunci, penasaran gue itu kunci untuk apa. Tapi untuk sementara ya udahlah ya, kita beli komputer baru dulu. Timin-timin. Selesai butuh komputer baru, komputer gue udah lemot itu. Lama ngeditnya, teman-teman. Ini kemana sih? Kayak ke ujung ya? Ke yang paling ujung, teman-teman. Kita beli kamera baru atau komputer baru. Komputer baru lah ya. Sisa 1,5 kuadrilion. Beli kamera baru. Boleh lah kamera inilah. Kamera 500-an, teman-teman. Lumayan. Buat buka ini butuh berapa kuadrilion? 5. Teman-teman. Belum bisa ya? Belum bisa. Cuma ada 1 kuadrilion saya. Udahlah ya. Kita pulang dulu, teman-teman. Sambil lihat itu hasil mining. Udah sampai mana tuh? Messi. Saya mau pulang dulu, teman-teman. Oke, ini kadang dapat diamond, kadang dapat emerald juga. Gak cuma dapat silver, teman-teman. Walaupun cuma beberapa persen. Ya, oke lah ya. Ini tinggal kurang ininya doang sih. 100. Mahal amat. Ini tengkorak-tengkorak buat bikin ginian apa? Coba kita lihat. Apakah bikin pakai tengkorak? Enggak juga, teman-teman. Terus tengkorak buat apaan, Bapak? Gimana sih? Ini masih belum ada ingredient lagi. Yalah, gue ngedit dulu. Ngedit. Biar makin kaya, teman-teman. Biar buka area selanjutnya tuh. Iya, komputernya. Kita hapus dulu. Gue beli komputer baru tadi. Komputer apaan tuh bentuknya begini. Aneh banget. Tapi ya pasti lebih cepat. Kita lihat sekali duduk. Berap. Langsung hilang itu memori. Duit gue juga langsung 3,3 kuadrilion. Almantapi. Sabar, coy. Kurang berapa lagi nih? Kayak kurang 50-an deh. Buat bikin ini. Kurang 30-an. Oke, dikit lagi. Sabar. Oke, sekarang kurang 10 lagi, teman-teman. Aduh. Gimana ini? Capek juga kadang-kadang main ginian sih. Tapi ya mau gimana ya? Gue fokus buat buka itu dulu deh. Area selanjutnya, teman-teman. Mungkin kita juga bakalan gacha box ginian lagi nih. Plakat-plakat. Mungkin sama beli kamera baru deh. Kita beli kamera baru dulu deh. Sambil nungguin ini 10 lagi soalnya. Apa udah cukup ini? Kita coba crafting.
Belum, kurang 5 ya? Kurang 5 teman-teman, ya udah sabar lah ya. Oke teman-teman, kayaknya kita bakalan beli kamera baru dulu. Apa buka area baru dulu ya? Bentaran coy. Ini 6 quadrillion kamera baru, duit gua ada 11. Kita buka ini 5. Oke. Kamera baru harga 1, 2, 3, 6,5. 26. Aduh, ini mantap amat kamera bentuknya begini. 26 tapi terlalu mahal teman-teman. Kita beli yang 6,5 aja. Oke. Ini juga gede banget. Dan ini sekali record tuh langsung 4500 triliun ya ampun. Tidak ngotak teman-teman. Untuk laptop atau komputer kita beli yang mana ini? Duit masih ada 5 kuadriliun. Paling bagus ini sama ini ya. Yang di rumah harga 6,6 kuadriliun soalnya cuy. Yaudah, gampang teman-teman. Oke, kita balik dulu aja. Gue coba pengen gacha itu juga deh. Gacha plakat bentaran. Plakat mana plakat? Misi bang. Pengen gacha plakat gue bang. Biar makin mantap. Buka dulu. Harga berapa? 2,2 kuadriliun. Loket. Ini harganya 3,9 kuadriliun. Boleh? Gak bisa, gak dapet. Ini bisa kah? Nggak punya teman-teman, terlalu mahal. Kita gacha yang ini kan 70 juta, 40 juta duit gua. Nggak bisa ya? Nggak bisa coy. Terlalu mahal ternyata. Ya udah yang ini dah, nggak apa-apa dah. Siapa tahu dapat yang 1500-an. Let's go. Nah. Kayak 1500-an semua di sini dah. Kita beli 5 dah. Satu. Maksimal 5 kan? Dua. Ya gak apa-apa, 1500. Paling bagus kayak 1600. Di rumah cuma 1300-an soalnya cuy. 1540 lumayan. Dua lagi. Let's go. Dapet 1500 doang. Satu lagi, satu lagi. Bocil, ngapain lu chill? Nembak-nembak gua lu chill. Oke, dapetnya begituan mulu sih, kocak. Ya udahlah ya. Kita pulang. Ini kayak kita udah bisa ambil. Kita crafting. Yang ini teman-teman akhirnya bisa di crafting. Kita bisa dapat emas sekarang. Tapi ini jadi sempit banget ya. Si kocak. Terlalu sempit ini coy. Ini gimana cara naruhnya? Gimana cara naronya? Kok muter-muter aja ini dari tadi? Harus itu ya, nggak apa-apa. Untuk crafting selanjutnya, kita butuh... Kayak kita bakalan bikin ini lagi sih. Lumayan sulit, teman-teman, ternyata. Kita bikin ini lagi. Terus kita bikin ini lagi. Dan ini lagi. Dan ini lagi, dan ini lagi. Bentaran, gua ngedit dulu coy. Subscriber udah pengen 200 ribu nih soalnya nih. Aduh, komputer udah mulai lemot lagi. Tidak bisa mengimbangi teman-teman komputer saya. Harus beli komputer baru nampaknya ini. Kagak berkurang memorinya si kocak. Bocil, ngapain lu chill? Datang-datang chill. Memorinya kagak berkurang. Kita butuh komputer baru ini teman-teman. Tapi ya untuk episode hari ini gua rasa udah cukup. Kita udah lumayan bikin mining, bore mining 4 biji teman-teman. Satu buat mining gold, satu buat 3 buat mining silver. Ya lumayan lah ya. Komputer kita beli dulu deh terakhir deh. Yang harganya 30 kuadriliun. Sabar teman-teman. Komputer baru, komputer baru. Ini komputer mantep amat BTW. Layarnya 8 teman-teman. Makin gila bentuknya. Duit gua ada 30, kita beli yang 26 kali ya. Ini kok lucu bentuknya. Tapi oke lah, balik ke rumah.
Ini soalnya nggak jalan-jalan. Memori gue nggak berkurang, cuy. Parah banget. Oke. Dari bentuknya sih mantep. Apakah langsung berkurang? Nah. Duit gue, lu lihat udah berapa tuh? Almantapi, teman-teman. Duit saya 100 kuadriliun. Tapi ya, udahlah, duit di sini juga buat apaan. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Segini aja loh episode gue ini. Thank you. Mungkin nanti lanjut lagi. Dan yang belum subscribe, boleh lah di subscribe dulu lah ya. Bye-bye.